saya bahas sedikit tentang perusahaan Orofaring, ya, di mana perusahaan ini untuk menunjang produk 6.6 tentang nyeri tenggorok, ya. Sebelum mulai, kita perlukan alat, ya, yang punya adalah headlamp, ya. Kita gunakan headlamp yang seperti ini, ya. Lampu, ya, kalau bisa sejajar dengan antara dua bola mata, supaya dalam melakukan perusahaan fisik akan rasa nyaman karena jatuhnya sinar akan tidak lurus dengan bola mata, sehingga lebih nyaman untuk melakukan perusahaan. Kemudian, kita bisa menggunakan ini, spatula, ya. Caranya tentang spatula seperti ini, ya. Maksudnya seperti ini, ya. Jadi kita pegang ini yang dari jempol dan dari telunjuk, kita untuk memasukkan, biasanya untuk menekan bagian bawah dari lidah, kita menggunakan sisa dari dua, ya. Ya, untuk menekan, ya. Biasanya seperti itu. Kita bisa menggunakan tangan kanan, ya, kalau kita tidak melakukan tindakan, atau misalnya kita melakukan tindakan, ya, misalnya kita menemukan adanya gigit ikan atau apa, kita bisa menggunakan tangan kiri dan tangannya memegang alat. Seperti itu. Oke. Sebelum mulai, kita posisikan pasien dulu, posisi pasien depan kita, posisi duduk, ya. Kemudian tidak boleh berhadapan, ya. Posisi pasien, ya. Kita duduk agak miring kalau, ya. Tidak boleh seperti ini, ya. Tidak boleh seperti ini. Oke. Kemudian kita inspeksi dulu di sekitar mulut, ya. Kita sudah pakai buka mulut. Kita lihat lidahnya ada banyak atau tidak. Kemudian diperiksa satu atau tidak, ya. Kemudian orofaring ada banyak tidak, dan jangan dinyalakan dan di arah mulut, ya. Kemudian kita bisa dikelompokkan transaksi bila kita melakukan ada defek atau sesuatu di mulut, kita tekan, ya. Jadi atau tidak, ya. Kita menggunakan handscoon kalau kita melakukan pecah bagian dalam, kita ada nyeri di pipi, kita melakukan pecah dari dalam, kita menggunakan handscoon. Kemudian ini untuk pecah di infeksi sudah, kita bisa akan kesulitan untuk melihat di lingkup orofaring, makanya kita menggunakan spatula untuk bisa melihatnya. Nah, ini cara megangnya, ya, masukkan dulu pilih ke mulut, ya, ke mulut, kemudian kita tekan, ya, kita tekan bagian tengah dari spatula untuk menekan lidah supaya terbuka. Memang ada beberapa pasien yang sudah dibuka mulutnya, sudah kelihatan kalau paling cara utuh, ya. Itu namanya biasanya kriteria treatment atau malakasi, ya. Jadi sangat penting dilakukan untuk dokter-dokter pembiusan, ya, untuk anestesi. Karena ada juga pasien yang memang dibuka, tapi tidak kelihatan orofaring sama sekali karena lidahnya besar menutupi dari orofaring tidak besar. Baik, kita butuh ini. Kita masukkan, kemudian kita tekan, ya. Kita evaluasi, ya. Nah, kita evaluasi ini. Ya, ada sedikit postural dari paring, ada granulasi atau tidak. Granulasi ketiga, kemudian sebelum itu ada kita tonsil, ya. Oke, kita mau foto sendiri. Ada kalian ketiga, berapa, ada musik atau tidak, ada dendritus atau tidak, ada kita yang lebar atau tidak, sangat penting sekali. Bisa kita lihat di atas paratum, dekat atau tidak. Kalau kita evaluasi, sebab-sebab kita lihat-lihat, biasanya pada para pasien paringitis, jadi pasien paringnya premis, dan masih ada tonsilitis, dan tonsilnya membuka, di premis, ya. Kalau akut biasanya tidak tampak kentang lebar, ya. Tidak tampak dendritus, ya. Kemudian tidak tampak yang dengan akun naris akwa juga tidak tampak. Tapi kalau sudah kronis biasanya kentangnya sudah melebar, ya. Kemudian juga dilisi dan dendritus, ya. Biasanya sudah kronis dan hiperemis kalau dia ada serangan akut. Oke, kalau pada perusahaan orofaring itu kembali kembali. Kecuali kalau kita ada tindakan, misalnya ada pasien yang perlu khusus diberikan, ya, kita bisa menggunakan kiri sama kulitnya ini. Kita evaluasi diberikannya di mana posisinya, ya, atau kepalanya. Kalau tampak, kita bisa menggunakan nih pinset, aligator, up aligator yang sebenarnya terbuka untuk mengambil.
hati-hati, biasanya efek hutangnya akan muncul. Makanya kita saat memasang seperti ini, kita bisa mungkin jangan terlalu ke belakang dari dinding, maaf dari lidah, ya. Kita rata sedikit-sedikit, ya, sampai di batas antara lidah posterior, kita tekan, ya. Jadi kalau kita terlalu dalam, akan muncul efek hutang, biasanya dia akan hutang, ya. Mungkin dari itu, dari saya, untuk pengusahaan paling memang kesehatan kita harus proteksi lebih banyak ya, karena risiko aerosol, risiko sobek, mulai seperti ini, jadi penggunaan masker, facial, ya, APD sangat penting sehingga bisa mengurangi transmisi dari penularan dari pasien itu. Oke, saya kira itu sama tadi, atau siang, bagaimana semua yang berusaha.